Namo Buddhaya Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Bakti sosial berikutnya untuk menyampaikan paket sosial Trisuci Waisak 2567 Buddhis Era kepada umat dan warga Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Lokasi di pembangunan wihara Loka Panya Sampurna pada hari Senin 15 Mei 2023 pukul 14.30. 33 paket sosial bantuan dari Ibu Lani dan teman-teman saudaranya Surabaya maupun Bapak Ahok dari Banjarmasin beserta keluarga. Trisuci Waisak mengingatkan kehidupan kita bersama bahwa telah tersempurnakannya kebajikan dari Bodhisattva mencapai penerangan agung menjadi Buddha, dan pada saatnya setelah mengajarkan tentang kebajikan maupun kebenaran Dharma, Sang Buddha Parinibbana. Tidak lain, Trisuci Waisak sesungguhnya adalah wujud daripada kebajikan yang bisa dilakukan dan bisa untuk mencapai kesempurnaan daripada kebajikan, dan kebajikan itu bisa diajarkan kepada banyak orang semua makhluk agar pada saatnya bisa merealisasi kebahagiaan luhur Nibbana. Sebagai umat Buddha, bukan hanya mengenang akan keluhuran daripada pertapa Gotama, mencapai kebuddhaan dan mengajarkan dhamma, akan tetapi bagaimana meneladani dan mengimplementasikan dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, dan kehidupan ini bermanfaat bagi makhluk hidup. Moga kegiatan sosial menyambut Trisuci Waisak 2567 Buddhis Era akan bermanfaat. Semoga semua makhluk terkondisikan hidup bahagia. Anumodana para donatur maupun relawan. Semoga Anda berbahagia, umat Buddha maupun warga bahagia. Mari kita gemakan Waisak dengan gema kebajikan.